Bayi pertama Pangeran William dan Kate Middleton diprediksi akan lahir 3 minggu ke depan. Euforia menyambut kelahiran calon pewaris tahta pun mulai bermunculan. Ya, benar Marissa. Jenis kelamin, nama, bahkan masa depan sang bayi ini ramai menjadi buah bibir, bahkan menjadi bahan dalam bursa taruhan. Publik Britania Raya kini tengah disibukkan dengan momen penting yang paling dinanti dalam 3 minggu ke depan. Ya, kelahiran bayi pertama William Kate Middleton. Tak hanya menebak jenis kelamin, warga juga sibuk menerka nama sang buah hati. Sejumlah nama bahkan sudah masuk dalam bursa taruhan. Tak seorang pun tahu apa nama yang akan diberi Kate pada buah hatinya, termasuk keluarga terdekatnya sekalipun. Yang jelas, nama-nama klasik Inggris seperti Tom atau Dick bukanlah nama yang banyak dipilih pemasang taruhan. The big popular market, the most popular is names. But then we're also betting on when it's going to arrive, hair color, the weight, sex obviously. And then things like what's going to be the first nightclub that the baby's seen spilling out of, where they're going to go to university, what career are they going to take. So if you think of it, we'll bet on it. Sejak Pangeran William lahir di tahun 1982, tradisi keluarga kerajaan memasuki babak baru. Mereka lebih terbuka pada publik. Pangeran Charles dan Putri Diana menunjukkan putra pertama mereka di depan rumah sakit. William Kate pun dipandang akan melakukan hal yang sama, mengingat pasangan ini bukan pasangan yang konservatif dalam menjalankan aturan kerajaan. Sementara bursa taruhan masih dipenuhi sejumlah nama, seperti Alexandra dan Charlotte, bahkan Diana. Tak ada lagi yang memasang taruhan untuk nama-nama klasik seperti Victoria atau Elizabeth. Satu-satunya pihak yang tahu jawaban atas taruhan tersebut, William dan Kate seolah masih menutup bibir mereka rapat-rapat. Yang jelas, nama apapun yang akan dipilih, Istana Buckingham telah siap merayakan.